Oke, kita lihat pertandingan Indonesia melawan Kamboja. Ya, kita saksikan pelatih dari timnas kita. Ada Bapak Miardo sedang memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Iya. Banyak cukup sengit pertandingan AFF Suzuki Cup kali ini. Ya, Indonesia menyerang. Kamboja berkostum oranye, Indonesia biru. Kamboja menyerang. Apa yang terjadi? Oh, hampir saja petaka bagi Indonesia. Dan rupanya. Bagaimana Bapak pelatih? Indonesia kalah. Itu karena pertahanannya. Pertahanannya terlalu ke dalam. Ya. Apakah terlambat nafas? Apakah bisa membalas? Bisa. Ya, kita lihat pertandingan sore ini. Masih sangat seru. Indonesia melawan Kamboja di lapangan Santiago Berdebu.